Perum Bulog Jambi menyatakan telah menyiapkan kebutuhan beras untuk masyarakat kabupaten kota di Provinsi Jambi. Sebagai antisipasi kebutuhan mendadak saat terjadinya bencana hidrometeorologi, baik bencana banjir, banjir bandang ataupun puting beliung. Provinsi Jambi saat ini berstatus siaga bencana hidrometeorologi seperti bencana banjir luapan sungai, banjir bandang, longsor dan juga angin puting beliung. Terkait hal itu, pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Jambi, Dev Rizal, mengatakan Bulog Jambi bisa membantu mendistribusikan beras untuk daerah yang terjadi bencana. Bulog Jambi akan menyalurkan beras melalui cadangan pangan pemerintah daerah, CPPD, dan juga pemerintah daerah atau masyarakat yang terdampak bencana bisa langsung mengajukan permintaan kebutuhan beras ke Perum Bulog. Nanti mereka tinggal bersurat ke Bulog ya, baik itu di sini di Jambi maupun di seluruh kabupaten. Jadi bersurat untuk minta agar disalurkan beras yang stok mereka yang ada di gudang kita. Itu CPPD namanya. Ya. Jadi itu bisa digunakan untuk masyarakat yang terdampak bencana. Terus yang kedua juga bisa menggunakan penggunaan dana masing-masing kabupaten kota yang sebanyak 100 ton per tahun. Itu ada. Jadi nanti melalui mekanismenya melalui Permensos nomor 22 tahun 2016. Lebih lanjut, untuk stok beras Provinsi Jambi, Dev Rizal memastikan stok beras aman hingga Lebaran Idul Fitri tahun 2023 mendatang. Di mana saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog di Fre Jambi sebesar 3.595 ton. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jambi menggelar apel kesiapsiagaan bencana dan menyatakan terhitung 20 Desember lalu, Jambi siaga bencana hidrometeorologi. Karena berdasarkan perakiraan BMKG, Jambi dalam 2 bulan ke depan, Desember-Januari, akan memasuki puncak musim hujan. Rian Cancen, JEK TV, melaporkan.